Festival Ketoprak Pelajar Tingkat SMA digelar pada tanggal 12 hingga 15 September 2019. Sedangkan untuk tingkat SMP akan mulai digelar pada tanggal 28 hingga 29 September 2019 dengan total jumlah peserta sebanyak 9 sekolah menengah pertama di wilayah Klaten. Sementara untuk tingkat SD akan dimulai pada tanggal 11 hingga 13 Oktober 2019 mendatang dengan jumlah peserta 19 sekolah. Tahun 2019 merupakan tahun kedua peserta Festival Ketoprak Pelajar memperebutkan Piala Gubernur. Festival Ketoprak Pelajar ke-10 merupakan agenda rutin yang digelar atas kerjasama Pemprov Jateng, Pemkab Klaten, Omah Wayang, dan Dewan Kesenian Klaten. Festival Ketoprak ini digelar sebagai stimulan bagi sekolah dalam hal pelestarian budaya Jawa, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan pendidikan karakter. Lain untuk nguri-nguri budaya Jawi gitu ya, supaya mencintai budaya sendiri, tidak kehilangan akar budayanya. Ini adalah pendidikan karakter yang lengkap, komplit-plit kalau saya bilang. 2100 apa ya? Edi Sulistianto menambahkan kesenian ketoprak merupakan salah satu cara pembentukan karakter yang bermanfaat bagi generasi muda. Karena di dalamnya terdapat olah rasa, olah bahasa dalam pendalaman bahasa Jawa, serta belajar tentang sejarah. Purwanto, Jogja TV.